Kembali lagi di channel saya Samir Albi Abu Show, dan hari ini kita akan menjelaskan bagaimana caranya hemat energi. Oke, kita mulai saja ya. Oke, yang pertama adalah yang lampu dimatikan pada siang hari saat sudah terang, yang itu sangat terang. Kita lampu itu kalau ada ruangan yang kosong atau tidak dibutuhkan, kita bisa mematikan lampu ini. Tapi kalau saat siang, gunakanlah cahaya matahari. Yang kedua adalah air. Air adalah segala sesuatu yang adalah benda yang kita lakukan, yang kita gunakan setiap hari di rumah. Seperti mandi, minum, dan sebagainya. Saat air tidak ditutup, air akan tetap mengalir, dan itu namanya boros. Tutup keran setelah digunakan. Yang ketiga adalah AC. Kita menggunakan AC setiap kali kalau kita seperti membaca buku, belajar, bekerja, semuanya menggunakan ini. Apalagi saat tidur, lebih baik dimatikan saat tidak digunakan. Di pagi hari, ke jendela di pagi hari untuk menghirup udara segar. Atau mungkin bisa buka pintu untuk menghirup udara segar. Yang keempat, matikan TV saat tidak ditonton. Adalah benda yang kita gunakan selalu, seperti menonton, kadang suka nonton TV malam-malam terus kita ketiduran, terus layar TV-nya masih nyala, harus dimatikan. Yang kelima adalah colokan itu juga yang kita butuhkan, seperti kayak mencolokin HP atau mencolokin TV atau elektronik lain. Nah, itu semua kita lakukan. Tapi kalau ada yang tidak diperlukan, cabutlah dari plat kontak. Oke, jadi itulah 5 cara untuk hemat energi. Oh iya, itu saja yang aku mau sampaikan. Dan silakan subscribe, like, dan komen channel Samir Albi Show ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.